Babi. Nah, seperti yang kita janjikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sorry. Sikit je. Maria, betul ke you kena ganggu? I kena soal ustaz. Call dia. Dia boleh bantu. Ibu? Bantu. Rasa anak kau kasyaf ke? Tapi kau taklah kunjungan kan? Lagi tak nampak depan mata. Apa Mama mengacau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan, tolong ke tepi. Saya boleh tolong awak sekiranya awak izinkan. Apa yang kau nak? Kekayaan dia. Dah selaman. Saya macam biasa jumpa lah cik. Untuk Tuan Syed. Apa hal tu pecik-pecik air beria sangat tu masa rumah? Dah teruk. Air penawar. Datuk bagi dah tinggi. Kalau boleh, jangan ada orang yang ganggu dia. Rumah kita dah dipagar dah. InsyaAllah. Terima kasih atas segalanya. Sama-sama. Habis percaya itu ya? Kenapa benda ini berlaku pada keluarga saya? Sebab orang tu adalah orang yang Datuk kenal. Anak saya. Tapi Datuk, bincang dengan dia baik-baik. Mama pingsan. Maria. Lepas dia minum air yang Tok Haji bagi. Itu cuma air penawar yang dibaca dengan ayat Al-Quran. Apa kau cakap ni? Apa yang Tok Haji letak dalam air ni? Kalau betul dalam air itu ada racun, pergi di Dan ini satu fitnah. Tak mengenang budi. Tok Haji. Tolong saya. Simpan baik-baik. Perintahmu, ya iblis.
jaga mama ya. Tu aja dia cerita. Aku nak kau anak beranak. Keluar daripada rumah ni. Assalamualaikum. Fiz, nak minta tolong sikit. Aku rasa baik kau balik kejap rumah kau malam ni. Nak setuju untuk mewakafkan 10 ekar tanahnya kepada saya. Ya. Ya. Jangan saya. Dia ni bomo yang dah sihir keluarga saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Keluar! Datuk izinkan saya bawa isi Datuk. Saya izinkan. Mati akal habis. Allah Maha Pelindung, Mei. Mama mesej saya. Kenapa? Datang rumah Tok Haji sekarang. Benda tu ada kat sini lagi. Aku percaya. Matilah kau dalam kekufuran. Sahut seruanku. Apa yang kau mahu? Aku mohon bantuanmu. Allahu Akbar, Allah. Abang, anak kita. Sarah. Abang, ayah tu kursi. Alhamdulillah. Semua. Kena mati.